Habib Bahar kami terima dengan sehat. Sekarang tim dokter kami sedang memeriksa kesehatannya secara lebih teliti kembali, ya kan? Untuk berikutnya akan ditempatkan di blok Mapanaling malam ini juga. Sesuai dengan SOP, standar pelayanan prosedur di lapas untuk narapidana baru dan tahanan baru akan melaksanakan program Mapanaling namanya, masa pengenalan lingkungan. Maksimal 7 hari akan bergabung dengan narapidana yang lain. Perlakuannya tidak ada istimewa, sama-sama terpidana yang sudah dieksekusi menjadi narapidana di lapas. Kalau untuk perkara ini kan sama, perkaranya sama antara Habib dengan yang dia itu muridnya yang dua itu. Jadi perkara penganiayaan, korbannya dua orang anak itu. Kalau Habib Bahar putusannya sesuai dengan putusan pengadilan Bandung 3 tahun, sedangkan yang Agil 2 tahun, kalau yang Basit 1 tahun. Ini sudah ingkrah ya? Sudah ingkrah. Tidak ada masa banding ya? Iya, ingkrah.